Oke guys, kita lanjut pemasangan logo Antobolo. Wah, itu hidup itu guys. Kalau malam hidup itu, siang pun hidup itu. Kalau kena sinar matahari hidup itu. Untuk selanjutnya kita pasang lampu guys, kita samain lampunya sama warnanya. Nah itu yang belah sana nanti hitam kita lepas ganti kuning juga. Lanjut sebelah kanan kita buat kuning, kita samain kuning yang situ udah hijau, nanti tinggal kita kasih sporlet itu pinggir-pinggirnya. Nah, ini sama yang ini. Guys, akhirnya selesai. Cuman ini nampak bedanya ya antara di clear sama enggak.
ini nggak di clear, ini di clear. Ini tuh di atas di clear, jadi kilatnya lain karena ini nyusul. Buat teman-teman yang tanya berapa habis berapa, nanti di video selanjutnya kita review. Buat yang nanya habis berapa, biayanya habis berapa, karena kita mau review tanggung guys, karena belum semuanya gitu. Nanti setelah video ini bakalnya kita buat video review habisnya berapa. Ini tinggal yang belakang. Ini yang belakang kita tunda, kenapa guys? Karena bulan ini kita udah habis banyak ngeluarin duit, itu udah banyak. Kalau kita sekaligus nanti hancur kita pembukuannya guys. Yang di rumah nanti kasihan, anak istri kita kasihan guys. Pokoknya biayanya ya udah lumayan lah, udah lumayan banyak lah. Pokoknya buat yang bertanya-tanya sabar aja, nanti bakalnya kita review totalnya biayanya habis berapa. Karena saya bingung kemarin mau review, karena ya belum selesai kan, banyak juga yang dikeluarin untuk mobil ini dalam bulan ini. Pokoknya sabar, ditunggu untuk video selanjutnya kita review totalnya habis berapa. Oke, buat teman-teman cukup sampai di sini mungkin ya. Pokoknya tunggu selanjutnya, trip-trip selanjutnya, video-video selanjutnya di Antobolo. Oke, buat teman-teman. Oh, sebelumnya silakan dinilai guys, karena penilaian itu berbeda-beda. Kadang bagus kata saya, belum tentu bagus kata teman-teman. Itu aja, silakan komen-komen di bawah. 3 kali ganti stiker, teman-teman boleh nilai. Mana yang bagus? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, buat teman-teman. Mau dipoto-foto sama orang anu. Sama yang punya dekalnya nih. Tuh, warna yang aslinya, guys. Aku mau kasih tahu warna yang aslinya ada di kamera itu, guys. Ini kameranya mahal soalnya. Nampak pula. Nah, itu. Warna aslinya ini. Hijau ya. Keren tempat Ogi lo. Enggak jelas kameranya ini. Kan warnanya biru, guys. Nah, ini dia. Tetap biru juga kalau jadinya ke sini. Yeah. Di situ kena kamera jelek lah, yang jelas punya aku kameranya jelek lah, guys. Jujur aja aku, guys. Oh, aslinya hijau itu, hijau Tosca, bukan biru Tosca. Ini kameranya enggak tahu aku settingannya. Oke, buat teman-teman. Ini cukup di sinilah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu di trip-trip selanjutnya.